Nah, nama gamer anu pada intinya mah. Preman pensiun lawan preman aktif gitu. Besok prediksi besok ya. Kali ya dua anak ya ta, dua anak ya. Tala gaji Pasirwangi. Sudah. Iya mah danon memang lamun sisa persiapan mah kabeh geuna belum matangnya semua tim oge. Ngan ieu mah prediksi cek urang Pasirwangi, cek urang Talaga. Kumaha cikius untuk tim Pasirwangi buat lawan besok Talaga? Ah, Pasirwangi mana ibu kota, pasti di tangan nanti. Kumaha tat? Ya, enggak apa-apa sih kalaupun Pasirwangi ibu kota, Talaga ibu tiri. What? Jadi siap petarung habis-habisan gitu? Iya, kita buktikan aja di lapangan. Di luar lapang kita, ya, saudara. Walaupun banyak cemoohan, banyak ejekan, ya kita buktikan aja di lapangan. Oh, siap, siap. Gimana, gimana Pak Yus? Gimana situasi nanti aja di lapangan? Siap. Oke, Yus. Berbicara, orang kan panitia. Jadi Yus mah bisa komentar, mau bahasa saran. Woi, kudu kieu. Cik, pendapat Yus di lapangan kumaha? Tekan orang panitia. Ayo masalah permainan mah dikuasai. Kan masalah faktor ke-12 cai masih sama cai. Kekuatan. Kan eta dia. Jadi gimana Pak? Jadi identik. Nah, sudah dengan cai, ting cai naon, ting cai hujan, ting cai naon. Banyak kalau masalah saya itu banyak. Iya. Skor. Skor. Untuk Talaga. Untuk Talaga. 2-0 atau mau batalin lah Pasirwangi ya. Ya, mata. Hijaunya mau bubukin sekali main lagi. Ya, panjang. Untuk pertandingan besok adalah laga Beachman. Jamuan baik di jamu, pak jamu. Desa Talaga dengan Pasirwangi. Prediksi panjang untuk Pasirwangi dan Talaga. Gimana untuk besok? Kalau pendapat saya, materi pemain Pasirwangi bagus-bagus semua. Materi pemain Talaga bagus-bagus semua. Tinggal yang menentukan Tuhan. Nah, untuk strategi pemain, karena Pasirwangi bagus-bagus, Talaga bagus. Menurut prediksi panjang, strategi yang tepat untuk kedua tim biar memenangkan pertandingan besok. Untuk strategi pasti masing-masing tim itu udah mempersiapkan sebaik mungkin kedua-duanya. Yang saya tadi bilang Tuhan yang menentukan. Siap-siap. Terima kasih Pancang, salah satu pencinta sepak bola di Kecamatan Pasirwangi.